قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. <سؤال> لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita nih, besar Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baik, uh, ikhwan wa bapak ibu ibu, para jemaah sekalian, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur diberikan nikmat untuk duduk kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali di Masjid As-Sakinah ini pembahasan hadis Arba'in nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i Rahimahullah Kita telah sampai Ada kesempatan kali ini hadis 24 Dan 25 Berarti nanti sekitar 17 hadis lagi Yang akan dirampungkan Karena total hadis yang ada itu ada 42 hadis Dan perlu dipahami hadis-hadis yang dibahas oleh Imam Nawawi atau diangkat oleh Imam Nawawi dan dijelaskan oleh para ulama hadis-hadis yang ada itu membicarakan tentang dasar-dasar Islam jadi kalau ingin mengetahui dasar-dasar Islam bisa mulai mengkaji dari hadis Arba'in an Nawawiyah walaupun memang ada kitab-kitab para ulama yang lainnya baik bisa dilihat di buletin nomor 24 situ disebutkan judulnya Allah haramkan kezoliman Saya bacakan hadisnya dulu Al hadis al Rabi wal Ishrun Hadis 24 An Abi Zarrin Al Ghifari radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Dari Abu Zar Al Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari robnya azza wa jalla annahu qol bahwasanya Allah berfirman Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini kalimat semacam ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman itu diistilahkan dengan hadis kudsi dari kata kudus apa arti kudus Hah? apa arti kudus suci jadi kalau disebut hadis kudsi hadis suci yang dimaksud nanti ada pengertian yang kita sebut hadis kudsi itu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman di sini Allah berfirman ya ibadi wahai hambaku ini haram tuzulma ala nafsi sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku wajal baynakum muharrama dan aku menjadikan kezaliman itu haram diantara kalian falatazolamu maka janganlah kalian itu berbuat zalim. Janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku kalian semua itu dallun. Dall ini sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Dol itu sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Pada ayat mana? alaihim <tutur> walad <tut> Nah itu ada kata dol di Dol itu artinya sesat. Ya ibadiku lukum dolun wa hambaku Kalian semua itu sesat. Illa man hadaitu Fastahduni ahdikum kecuali orang yang telah kami beri petunjuk maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku jadi minta petunjuk biar tidak sesat mintalah kepada Allah pasti aku akan memberinya kata Allah terus disebutkan lagi ya ibadikullukum ja'i'un illa man fastad'imuni wahai hambaku Kalian semua adalah orang yang lapar. Kalian semua adalah orang yang lapar. Ja'i. Itu orang yang lapar. Jadi sudah dapat kosakata Arab sedikit ya. Kalau lapar apa? Ja'iun. Sesat tadi apa? Dholun. Nah itu jadi tambah-tambah kosakata. Ya, walaupun cuma dengar dari hadis-hadis potongan kayak gini. Kullukum jaiun, kalian semua itu dalam keadaan lapar ilaman atm kecuali siapa yang aku memberi makan kepadanya fastat imuni maka mintalah makan kepadaku pasti aku akan memberinya. Namun masalah makan di sini bukan hanya terbatas pada makan saja, nanti kita akan lihat termasuk dalam hal rizki. Makan Allah yang beri, rizki juga Allah yang beri. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua asalnya itu telanjang, arin telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian. Kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian minta pakaian kepada kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Terus Ya ibadi innakum bil billayli wan nahar Wahai hambaku Sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang Billayli wan nahar Malam dan siang Jadi selalu diingat ya kalau dalam bahasa Arab Malam itu disebut dulu baru siang Hukum asalnya malam dulu Kalau dalam bahasa Indonesia telah berlalu waktu siang dan malam, ya kan? Nah, kalau bahasa Arab enggak Bahasa Arab itu malam dan siang. siang. Berarti hukum asal kita itu malam dulu, gelap. Jalilnya apa? Hafal surat yasin atau tidak? Masih ingat nggak? Wa, Wa ayatul lahum

Apa? Pak Yoyo? Ya. Hafal mboten? Mboten. Oh, depannya doang ya. Iya, semuanya hafal. Kalau sisi keutamaan tidak ada keutamaan khusus. Sisi keutamaan tidak ada keutamaan khusus. Kecuali yang para ulama ini jumhur itu mengatakan untuk keadaan orang mau meninggal dunia. Ada kisah pernah seorang sahabat, saya lupa nama sahabat ini. Dia itu mau meninggal dunia. Lantas ketika itu seorang tabi'in hadir di situ. Sahabat ini minta, "Tolong ada yang bisa bacakan surat Yasin untuk saya." Dia dalam keadaan sakratul maut. Kemudian ada yang bacakan surat Yasin tadi untuk dia. Kemudian di akhir itu disebutkan oleh tabi'in ini, setelah yang sahabat ini meninggal dunia, dia katakan demikianlah para salaf, "Kalau ada yang meninggal dunia untuk diperingan, maka dibacakan ayat Al-Quran di situ." Siapa tadi yang meninggal? Siapa yang meninggal tadi? Sahabat, lebih mulia sahabat kan? Iya kan, kalau praktek dari sahabat berarti sulit diingkari ini makanya itu yang diantara dijadikan rujukan dari jumhur ulama namun masalahnya saya belum tahu kenapa sampai ditarik tadi oleh tabiin ini diususkan cuma surat yasin saja karena tadi kalimatnya dia bilang siapa yang baca ayat Al-Quran maka akan diperingan tadi untuk keadaan sakratul mautnya maka baiknya tidak dikhususkan surat Yasin di sini. Karena dalam perkataan dia tadi dia tidak khususkan. Namun permintaan dari sahabat yang meninggal ini dia minta dibacakan surat Yasin dan riwayatnya sahih. Itu jadi pendapat jumhur kebanyakan ulama. Sehingga kalau bapak-bapak ibu, ibu mau membantah ini juga sulit. Karena ini jadi pendapat mayoritas ulama. Sudah Jangan down, ini biasa saja. Hah? Mau praktekkan apa kalau meninggal? Talkin, ya bisa. Namun itu juga tidak salah. Tapi lebih abdol untuk ditalkinkan hadisnya lebih kuat. Lanjut, Inna laili wan nahar. kalian itu berbuat kesalahan malam dan siang. Dan Aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Wa ana akfirudzunuba jami'a aku ampuni dosa-dosa semuanya. Kata jami'a ah di sini dalam bahasa Arab menunjukkan umum. Lil umum. Maka maknanya semua dosa, mau dosa syirik, mau dosa besar, mau dosa kecil ketika orang itu bertobat maka Allah akan ampuni semuanya. Maka dikatakan di sini fastaqfiruni akfir laku mintalah ampunan kepadaku maka aku akan berikan ampunan kepada kalian terus disebutkan lagi ya ibad di inna durri duri fata hambaku sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku yaitu kepada Allah jadi manusia dengan dia itu kufur tidak membuat bahaya bagi Allah. Dengan manusia itu beriman mau beribadah pada Allah tidak membuat kerajaan kekuasaan Allah juga bertambah. Jadi tetap seperti ini. Jadi tidak ada pengaruhnya ibadah hamba, dosanya hamba, dosa kita, ya ibadah kita tidak ada pengaruh untuk Allah. Itu karena kebutuhan kita. Lalu disebutkan lagi wahai hamba-Ku ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidim minkum mazada fi mulki syai'a wahai hamba-Ku kalau ada orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di sini di kalimat bertakwa di sini ada kata kolbi, berarti takwa itu di hati. Karena kolb itu artinya hati. Berarti letak takwa di mana? Hati. Kanu <tuan> mulki maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun artinya Ketika kita bertakwa tidak menambah kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu butuhnya kita. Bukan Allah butuh pada ibadah kita, Allah butuh pada keimanan kita atau Allah butuh pada ketakwaan kita, bukan. Lalu dilanjutkan lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin mana qasadzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, jika orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini, dari sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat. Seperti orang jahat di antara kalian, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Jadi, kekuasaan Allah tidak berkurang gara-gara manusia itu bermaksiat, kufur, berbuat syirik

jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku semua berdoa sekaligus, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka. Itu tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Jarum dicelupkan dalam laut, ditarik lagi, seberapa air yang diambil. Seberapa air yang diambil, berapa mili? Ya? Ada bandingannya nggak dengan air yang tersisa di lautan? Tidak ada bandingannya. Tertarik satu tetes saja tidak bisa dibandingkan dengan air laut yang jumlahnya itu banyak. Maka ingin menggambarkan kalau ada sesuatu itu Allah beri, Allah beri rizki, Allah beri kita makan, Allah berikan kita itu pakaian berikan apapun itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah keluar gitu saja bandingannya seperti jarum yang dicelupkan dalam laut lalu dikatakan lagi ya ibadi inna mahiya amalakum siha lakum summa uwafikum iya wahai hambaku sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian aku catat semuanya untuk kalian kemudian kami akan membalasnya nanti Terus dikatakan kalimat yang terakhir Faman illa nafsa. Siapa yang dapati kebaikan maka bersyukurlah kepada Allah Dan barang siapa mendapatkan selain dari itu Maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri Di sini dijelaskan keadaan Orang yang dapat nikmat diperintahkan bersyukur kalau dia itu dapat musibah, dia diperintahkan untuk menyalahkan dirinya sendiri bukan menyalahkan Allah. Nah, hadis ini panjang. Namun kita langsung bahas faedah hadis. Sebenarnya ada penjelasan di sini begitu panjang yang para ulama itu jelaskan. Saya langsung masuk dalam faedah hadis dikarenakan dan tuntutan buletin satu lembar tadi. Namun penjelasan lengkap nanti bisa lihat di rumaiso.com. Itu ada, saya sudah tulis lengkap, sudah dimuat. Hadis 24 dan 25 ini sudah ada. Dan itu versi lengkapnya. Kalau di itu cuma berapa karakter saja. Ada seorang sahabat ketika dengar hadis ini. Ada seorang ketika dengar hadis ini namanya Said. Itu berkata dulu ketika Abu Idris Al-Khawlani yang meriwayatkan hadis ini. Mendengar hadis itu, dia membacakan hadis ini langsung pingsan seketika tersungkur untuk berlutut. Karena ketika dia lihat hadis ini sangat dalam sekali untuk dipelajari. Nah di dalamnya itu ada penjelasan Allah mengharamkan tindakan zolim. Dalamnya itu ada pembahasan semua hamba dalam keadaan sesat. Kecuali yang dapat petunjuk. Di situ juga ada pembahasan kita sangat butuh sekali pada Allah. Lalu pembahasan yang terakhir, kalau dapat kebaikan kita diperintahkan bersyukur. Kalau dapat musibah kita diperintahkan untuk menyalahkan diri kita sendiri. Sekarang kita lihat faedah hadis. Bisa dibaca pertama. Faedah hadis pertama riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rohnya memiliki tingkatan sanad yang paling tinggi dan ini yang disebut dengan hadis Qudsi. Kedua. Taib. Puncak sanad. Nih semua perhatikan coba. Hadis itu punya puncak dan punya penulis. Penulis ini di bawahnya. Yang puncak ini atas. Penulis itu seperti Imam Bukhari, Muslim, gitu. Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Nah, itu penulis hadis. Puncaknya yang tadi, yang di atas. ya. Puncak sini kalau kita lihat, puncak sanat hadis, jadi rentetan cerita ini dari Imam Bukhari, misalnya dia tarik sampai siapa ke atas, Imam Muslim itu tarik sampai siapa itu di atas, itu ada urutannya, dan ujungnya ada berdasarkan puncak sanat hadis kita dapat bagi hadis jadi empat kalau sini baru sebutkan satu puncak sanat hadis hadis itu dibagi empat yang pertama hadis kutsi berarti ujungnya langsung apa Allah berfirman itu paling tinggi itu dari sisi sana. Yang kedua ada namanya hadis marfo. Marfu Marfu itu Ujungnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam Puncak sanatnya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Terus yang ketiga Hadis maukuf Hadis maukuf Puncak sanatnya adalah sahabat Itu sama saja kita katakan itu perkataan sahabat Kemudian Yang keempat Hadis maqtu M-A-Q-T-H-U hadis, maqtu itu puncak sanat hadisnya adalah tabi'in. Tabi'in berarti di bawah sahabat Nabi. Alias itu sama saja dengan perkataan tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri dan semacamnya. Diulang yang pertama tadi, apa hadis Qudsi Puncak sanatnya Allah. Maka teksnya nanti dalam hadis sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman. Yang kedua hadis apa? Marfu. Puncak sanadnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sama saja dengan sabda Nabi, perkataan Nabi. Tiga hadis apa? Maukuf. Hadis mawkuf itu puncak sanatnya sahabat. Contoh, Ibnu Abbas berkata. Jadi Imam Bukhari bawa cerita dari sepulan sipulan sipulan sampai Ibnu Abbas. Nah, itu namanya mawkuf. Terus, yang keempat hadis, makotu. Puncak sanat hadisnya siapa? tadi yang paling tinggi berarti siapa sih itu? Yang paling tinggi hadis apa tadi? Hadis Qudsi. Nah itu makanya tadi dikatakan se ini puncak sanak yang paling tinggi. Ya itu hadis Qudsi di situ. Namun kalau kita sebut kayak gini ada hadis Qudsi, hadis Marfu, hadis Maukuf, hadis Makto, itu tidak lagi membicarakan hadisnya itu soya atau bukan. Ini lagi membicarakan ujungnya siapa. Kalau mau tahu ini soalnya itu penelitian lagi. Ya, nanti perawi-perawinya dicek, ini sanatnya bersambung atau tidak, ada cacatnya atau tidak, ada syarat menyelisih riwayat yang lebih kuat atau tidak, gitu. Ada penelitian lebih lanjut. Namun kalau cuma mau tahu ujungnya ya tadi yang kita bagi empat tadi. Ada di situ hadis kutsi, marfu, maukuf, maktu. Ingat saja urutannya. Hadis kutsi, marfu maukuf maktu hadis kutsi itu Allah kemudian marfu itu Nabi SAW maukuf itu sahabat maktu itu tabiin nah itu istilah dalam mustalah hadis istilah ini ini orang yang tahu ini oh ini lagi bicarakan hadis dia bawakan ke makna itu Gak bisa dia terjemahkan hadis marfu ini apa, hadis maukuf ini apa, dia terjemahkan letterlek -like, gak bisa tekstual tidak bisa itu harus kuasai bidang baru nanti dia tahu oh ini marfu ini apa pengertiannya mau ini apa makto itu apa terus faedah yang kedua kedua hadis kutsi adalah hadits yang diriwayatkan dari nabi shallallahu alaihi wasallam dari rohnya ketiga hadits kutsi diriwayatkan dari nabi jadi nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dari rohnya allah subhanahu wa taala berfirman itu ya kalimatnya ya namun kalau cuma hadisnya dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah itu bukan hadis kudsi. Namun ada lanjutan, Nabi SAW bersabda Allah berfirman, berarti ada apa? Kudsi. Namun kalau cuma dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, marfu tadi. Terus yang ketiga, Allah memiliki sifat kalam atau berbicara. Karena dikatakan Allah berfirman, maka ini menunjukkan Allah itu berbicara. Terus yang keempat, Allah mampu untuk berbuat zolim, bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, Allah telah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zolim disebabkan keadilannya yang sempurna. Nah, ini haram tuh, Zulma. Aku haramkan pada diriku untuk berbuat zolim. Berarti, Allah bisa saja itu untuk menyakiti, mengganggu. Bisa, namun Allah haramkan untuk dirinya. Untuk itu, tanda Allah tidak zolim untuk perbuatan-perbuatannya. Contoh misalnya dalam menetapkan takdir Si A dapat takdir seperti ini Si B dapat takdir yang berbeda Usahanya sama Kita dapat katakan perbuatan Allah zolim Enggak Allah haramkan pada dirinya untuk berbuat zolim Takdir kok bisa berbeda kayak tadi Ini karena ada hikmah-hikmah di balik itu tidak semua takdir itu mesti sama, kerjanya sama, hasilnya sama, gak mesti. Kekayaannya sama juga, gak mesti, padahal kerjanya sama, gaji bulanannya sama, gak mesti. Takdirnya berbeda, Allah zalim gak? Enggak? enggak. Ini haram tuh, Zulma. Allah haramkan bagi dirinya berbuat, zalim. Bisa enggak, Allah buat jadi tidak ada yang bisa, namun Allah haramkan untuk dirinya seperti itu maka kalau Allah haramkan untuk dirinya seperti itu Allah haramkan untuk manusia berbuat zolim terus kelima ada sifat Allah yang berupa peniadaan misal peniadaan Allah dari sifat zolim nah ada sifat itu kalau nanti pelajaran asma' wa sifat nama dan sifat Allah hmm. ada namanya sifat yang positif penetapan Allah maha agung Allah maha esa itu sifat penetapan namanya ada namanya sifat salbiah peniadaan yaitu Allah ditiadakan dari sifat zolim dari lam yalid lam yulad Allah tidak memiliki, Allah tidak beranak dan diperanakan nah itu itu namanya peniadaan la takhuduhu um. Allah tidak mengambil Sina ngantuk maupun tidur Artinya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur Berarti sifat ngantuk dan tidur ditiadakan dari Allah Kalau Allah tiadakan nggak boleh ditetapkan untuk Allah Terus yang keenam Hak Allah untuk mengharamkan atas dirinya Apapun yang dikehendakinya Sebab segala hukum kembali padanya Sementara kita tidak bisa mengharamkan atas Allah Ta'ala Allah lah yang mengharamkan atas dirinya sebagaimana ia telah mewajibkan atas dirinya sekehendaknya. Jadi yang mengharamkan berbuat zolim tadi Allah haramkan untuk dirinya berbuat zolim Allah sendiri, bukan manusia yang nanti paksa-paksa gitu. Ya Allah engkau nggak boleh berbuat zolim, bukan manusia yang paksa. Allah yang melarang untuk dirinya sendiri melakukan tindakan seperti itu. Ini bukan karena lantaran manusia. Begitu juga Allah itu wajibkan sesuatu, misalnya yang tidak berbuat syirik, Allah akan masukkan dia. Allah janji, Allah wajibkan untuk dirinya orang ini itu masuk surga. Masuk surganya ini bukan karena paksaan manusia, bukan, itu karunia Allah Allah yang beri. Terus yang ketujuh, dilarang berbuat zolim pada orang lain. Itulah zolim yang dimaksudkan dalam hadis. Nah, karena zolim itu ada macam-macam ada zolim li nafsihi, ada zolim li ghairihi ada zolim pada diri sendiri, ada tindakan zolim itu pada orang lain berarti zolim ada dua ya ada zolim untuk diri sendiri yaitu dengan perbuatan maksiat maksiat dia lakukan merugikan dirinya sendiri ada zolim yang itu nanti merugikan orang lain dia sakiti yang lain, ganggu yang lain, ngambil hak orang lain, melanggar hak orang lain. Itu menzulimi yang lain. Jadi ada yang seseorang nanti menzulimi dirinya sendiri. Jadi pokoknya perbuatan maksiat ada syirik dosa besar, dosa kecil ada bentuknya menzalimi orang lain baik kaitannya dengan darah kaitannya dengan harta kaitannya dengan kehormatan terus 8 manusia itu tersesat kecuali yang Allah berikan petunjuk kepadanya dari faedah ini kita menyimpulkan bahwa kita wajib untuk senantiasa memohon hidayah kepadanya supaya tidak tersesat. Makanya setiap kita itu sholat diwajibkan baca surat Al-Fatihah. Di dalam ayatnya disebutkan ihdinasi mustaqim ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Maksud ditunjukkan pada jalan yang lurus ada dua makna. Yang pertama minta petunjuk, yang kedua minta istiqomah di atas petunjuk. Pertama tadi apa? Minta petunjuk. Siapa tahu ada petunjuk yang belum kita dapat, kita minta supaya dapat. Ada bentuknya yang kedua, kita minta istiqomah di atas petunjuk. Petunjuk sudah ada, namun kita butuh istiqomah. Karena ada yang berada di atas petunjuk, cuma sementara saja. Dia pindah tempat, dia pindah ke daerah lain, sudah tidak bisa istiqomah lagi atau karena pengaruh teman, pengaruh pergaulan tidak bisa istiqomah lagi. Maka dua maksud tadi, kalau kita baca eh, nasi rotol mustaqim punya makna tadi. sirotol mustaqim artinya apa? Apa ya? sirotol mustaqim. Jalan yang lurus, gitu aja. Jalan yang lurus itu apa? Hah? Ini bengong apa emang nggak tahu ini? Sirotul Mustaqim kata Imam Ibnu Kasir ada lima pengertian. Sirotul Mustaqim. Menurut siapa tadi? Ibnu Kasir. Nanti buka tafsir Ibnu Kasir ya buka ketika pembahasan surat Al-Fatihah. Sudah punya kitab tafsirnya apa belum? Sudah baca. Kalau belum dibuka bungkusnya, dibuka bungkusnya. Karena ada yang sudah beli, plastiknya masih ada juga. Satu, Siratul Mustaqim itu jalan Nabi. Jalan Nabi, Dua sirotol mustaqim itu jalan sahabat. Tiga sirotol mustaqim itu kebenaran. Empat sirotol mustaqim itu Islam. Lima sirotol mustaqim itu Al-Qur'an diulang Siratul Mustaqim satu jalan Nabi, jalan Nabi dua jalan, jalan sahabat hidup. tiga kebenaran empat Islam, Islam. Islam. lima Al-Quran Al perhatikan kalimat dari Ibnu Qasir telah menyebut lima pendapat ini beliau katakan siapa yang mengikuti Nabi SAW Alaihi Wasallam nomor satu berarti ya dan mengikuti sahabat Abu Bakar Umar berarti nomor dua ya maka ia telah mengikuti kebenaran, berarti nomor tiga. Lantas, siapa yang mengikuti kebenaran berarti ia telah mengikuti Islam, berarti nomor empat. Dan siapa yang mengikuti Islam berarti ia telah mengikuti Al-Quran, nomor lima. Itulah hablul matin tali Allah yang kokoh kata Imam Ibn Qasir itulah semua asiratul as siratal mustaqim berarti kalau mencari siratul mustaqim carilah dalam lima hal tadi jalan Nabi dipelajari jalannya sahabat dipelajari kebenaran dicari Islam pelajari dengan benar lalu yang terakhir kaji Al-Quran dengan benar Maka nantinya kita ikuti jalan Nabi plus jalan sahabat, akhirnya ikut kebenaran, akhirnya ikuti Islam yang benar, akhirnya benar-benar jalankan Al-Qur'an. Dan ini lima hal ini saling mendukung ya, nggak bisa terpisah. Gak mungkin jalan Nabi sendiri, Al-Qur'an sendiri nggak mungkin. Jalan sahabat sendiri, Al-Qur'an sendiri nggak mungkin. Ini semuanya saling terkait. Lima tadi saling terkait. Maka kalau kita minta ih dinasiratul mustaqim berarti minta lima hal ini lima hal yang saling terkait tadi tidak akan terpisah. Terus kalimat tadi yang kedelapan tadi manusia itu tersesat. Allah juga mengatakan tentang nabinya Nabi Muhammad SAW Wasallam dalam surat Ad-Duha ayat 7 wa fahada dan Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan sesat lantas Allah memberikan petunjuk kepadamu Apa maksud sesat di sini lihat pengertiannya dari para ulama mereka katakan, Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui Al-Qur'an, tidak mengetahui Al-Kitab, tidak mengetahui Al-Hikmah, hadis, maka diberi ilmu itu, akhirnya dapat petunjuk. Ada pengertian yang lainnya lagi, Allah menemukan engkau tersesat di kota Madinah, di Mekah, maka Allah memberikan petunjuk padamu. Namun dengan pendapat yang pertama tadi lebih bagus. Artinya sebelumnya tidak paham Al-Quran Sebelumnya tidak paham Sunnah Kita itu bisa dapat petunjuk Akhirnya kita itu tidak sesat Berarti biar tidak sesat Kajilah Al-Quran Kajilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi manusia Ya, Asalnya itu dalam keadaan sesat Allah yang beri petunjuk Namun ketika lahir Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Fa yuhawwidanihi au au namun, akhirnya orang tuanya menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia itu Majusi. Berarti, asalnya apa pas ketika lahir? Fitrah, fitrah apa? Jalan lurus yang buat dia menyimpang, apa orang tua? Jadi nanti tidak kontradiksi tadi. Tadi Allah katakan setiap manusia itu sesat. Kok di sini dikatakan itu fitrah? Fitrah itu ketika lahir dulu. Namun karena keadaan orang tua sekitar, keadaan lingkungan jadi sesat. Biar dari sesat ini jadi dibawa kepada kebenaran. Ya nah, maka ada ilmu. Ada petunjuk. Itu yang diikuti. Baru terselamatkan dari kesesatan tadi. kalau tetap tidak mau cari petunjuk tidak mau cari kebenaran tidak mau kaji Al-Quran tidak mau kaji hadis ya tetap sesat dolun itu fungsinya ngaji itu biar nggak jadi orang sesat kalau nggak ngaji nggak tolabul ilmi nggak kaji ilmu Al-Quran hadis tetap kayak gitu saja jadi nggak ada istilahnya itu ilmu itu datang dalam mimpi itu nggak ada Cuma mimpi tiba-tiba bangun itu langsung dapat hidayah. Masya Allah saya itu langsung dapat ilmu luar biasa. Ya, iya itu ilmunya orang sufi namanya ilmu laduni. Ilmu itu ngaji, ilmu itu yang benar itu ngaji. Duduk majelis ilmu. Ngaji, dapat petunjuk yang benar. Ya, dapat petunjuk yang benar itu. Ya. Walaupun kamu dengan guru, cuma berdua saja. Dengan guru dan teman satu sampai-sampai ada seorang ulama imam besar di masjidil haram saat ini itu katakan mendingan yang hadir kajian itu dua orang dibandingkan dengan dua juta orang cuma dapat follower dari video yang dipotong tadi yang hadir berapa dua dibandingkan dengan berapa dua juta dua itu ngaji langsung dua juta viewer yang ada di video videonya juga cuma potongan kalau kita sudah senang sekali itu ya Masya Allah viewernya kok banyak sekali luar biasa videonya padahal cuma potongan Instagram satu menit kurang iya kan dua juta apa pengaruhnya cuma potongan video satu menit ilmu cuma satu menit apa pengaruhnya ilmu yang punya pengaruh yang tadi tujuh di silis itu duduk dalam majelis itu itu baru punya pengaruh walaupun cuma berdua saja pernah ngaji berdua anda pernah ngaji sendiri sama gurunya gitu pernah teman-teman yang lain enggak datang gitu ya Pak Ustadz kita berdua aja pernah belum kan nanti coba <San> saya -kira -kira. sudah sering kayak begitu <San> jadi ada ngaji kitab ya sudah sampai akhir itu teman-teman enggak -teman berangkat Ustad, ini sudah majelis terakhir nih sudah kita berdua saja. Sudah duduk berdua selesaikan. Besok ganti kita baru. Pas kita baru, ratusan orang datang lagi. Kitab akhir, sedikit orang lagi. Jadi makin turun grafiknya itu. Oh, kalau kita sudah didengar dengar kajian banyak orang datang hadir banyak, wow oh, senangnya luar biasa. Sekali-sekali itu ngaji cuma berdua sama ustadz gitu. Teman-teman gak datang, kita berdua aja aja gitu. Biar kamu bisa salah-salahin sendiri gitu. Masa kamu baca aja gak gitu. benar gitu. Belum pernah digituin ya. Ini belum baca alap Arab gundul ini loh. Kalau Arab gundul tuh ketahuan bodoh, bodoh sekali itu. Ya Allah masa kayak gini aja gak bisa baca. Ketahuan bodohnya. Waktu saya belajar bahasa Arab juga kayak gitu. Ketahuan bodohnya tenan itu. Kok gak bisa teman-teman itu bisa gitu termotivasi dia kok bisa menerawang harokat yang nggak bisa dibaca kok dia bisa baca saya nggak bisa ya kan itu kuncinya apa kalau gitu belajar bahasa arah kaji lagi lah ya butuh waktu cukup yang mudah-mudah aja kalau sudah berumur sudah saya pasrah aja Ya ampun. saya aja yang ngajar aja saya mengundurkan diri kalau saya ngajar. kalau anak SMP SMA itu masih nyantol itu masih nyambung kalau anak SD ikut saya saya bisa ngajar itu nah, anak SD itu masih bisa ngikut Ini nah, anak saya ruvi itu 3 tahun itu itu ikut bahasa Arab kemarin itu pelajaran Nahu lagi masih bagus nilainya itu namun belum belum nyambung karena itu kelas advance jadi dia cuma nangkap saja oh ini harus buat kayak begini kalimatnya sudah nangkap kayak muda-muda itu kalau masih muda nah. ya kuasai bahasa Arab jangan sia-siakan waktu masih ya masih muda belum nikah lagi ada. si jomblo pikirannya bebas gitu kan ya. dah baca lagi sembilan karena kita dikatakan semuanya sesat, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, diperintahkan untuk menuntut ilmu. Oh, okay. Nuntut ilmunya di mana yang afdal? Live atau hadir langsung? Mana yang afdol? Hadir. Hadir langsung. Rasanya beda banget loh itu. Kalau live, jaringan terganggu, ya sudah, terganggu juga kita live masih bisa ngopi juga di situ terganggu dengan kopi ya kan live ada anak di depan sambil ngomong anak juga terganggu juga hadir majelis ilmu kita lepas semuanya tadi itu saya konsen di ngaji luangkan waktu satu jam dua jam sudah lebih afdol majelis ilmu makanya para ulama itu berjuang sekali itu hadir majelis ilmu Walaupun ada yang nggak nyatat, cuma jiping, ngaji kuping denger Itu di majelisnya Imam Ahmad itu ribuan orang nyatat yang berlipat-lipat lagi nggak nyatat, cuma dengar saja itu Imam Ahmad ngomong gitu. Apa tujuannya mereka hadir? Eh belajar adab dari Imam Ahmad. Tai Muhammad nanti geraknya gimana? Dia lewat di depan muridnya gimana? Sapa murid-muridnya bagaimana? Jawab pertanyaan bagaimana? Itu kan nggak bisa dapat di majelis live nggak bisa. Di luar waktu majelis dia itu ngapain gitu kan nggak bisa dapat. Itu cuma ada dalam majelis ilmu. Ketemu teman-teman soleh gitu dapat di mana coba? Di majelis ilmu kita termotivasi lagi Masya Allah dia semangat sekali ya dia kok sudah berumur gitu ya tapi masih semangat terus belajar uh, semangat lagi kok dia cuma seorang petani kayak gitu aja nyatet ya nyatet kulitnya aja nggak semulus saya nyatetnya rapi saya cuma jiping wah dia akhirnya ambil buku lagi itu lihat lagi nyatet lagi itu cuma di majelis ilmu Nangka sesat tadi dihilangkan dengan nuntut ilmu, nuntut ilmu yang ngaji di majelis ilmu langsung. Majelis live, siaran live, membantu saja, membantu. Namun kalau ada kajian langsung, hadir kajian langsung lebih bagus. Kalau ada yang telat saja, misalnya saya ingin ngadiri kajian ini, wah ini hadis nomor 24, nih kok saya kelewat ya, oh ini ada live-nya ini ya, dia nonton live-nya. Kayak gitu, uzur, dia punya uzur, dia nonton itu atau mungkin dia di pelosok gak ada ustadz gak ada tempat untuk ngaji bertanya nah sudah dia nonton live nya tadi oh, saya nggak bisa langsung hadir majelis oh, jauh sekali Gak ada di sini sekitar saya itu guru-guru yang bisa membimbing ya, caranya seperti itu namun kalau ada apalagi di Jakarta satu hari aja jam yang sama bisa tiga bisa lima bisa sepuluh sepuluh majelis kalau Gunung Kidul cuma satu Ustadznya pergi Jakarta ya sudah kosong. Ya kami nganggur aja ya sudah. Ya nektarnya kosong karena ustadznya pergi. Kalau ustadznya pulang nggak baru mereka ngaji lagi itu. Makanya jangan nginap di Jakarta. <tuh> itu paham Pak Yoyo? Makanya nggak ada waktu jalan-jalan di Jakarta. Ngisi aja di desa. Sana lebih butuh. Sini majelisnya satu hari bisa sepuluh jadwal tabrakan. Sana mau nabrak siapa coba? nabrak juga gak ada saingan juga gak ada ya, coba sendiri ya, ya, ngajinya ya ya warga juga coba sendiri juga gitu jadi kalau ada majelis manfaatkan majelis jangan sia-siakan apalagi dia lewat usaha ustad berilmu gitu yang punya ilmu yang banyak hadiri itu jangan cuma majelis-majelis lucu aja dihadiri Ya, oh ini kalau orang desa itu bilang wah itu gayeng banget itu. Gayeng itu maksudnya rame, lucu, kocak ustadznya. Itu jadi tontonan orang awam karena memang setiap hari nggak ada hiburan. Hiburannya apa? Nonton ustadz lucu tadi. Oh kami nggak dapat yang lainnya ini hiburannya cuma itu ya itu. Dia anggap kayak nonton wayangan aja. Ya, acara rame-rame gitu. Ditanya ilmu apa yang kamu dapat? Wah, ustadnya punya gayeng banget oke okay, oke nya tapi cuma bikin bikin lucu aja ilmunya apa wah nggak tahu pokoknya rame <tuh> dapat apa kamu kesimpulannya mbah saya nggak tahu pokoknya kayak gitu yang coba jawabannya kayak gitu coba ilmu mana kalau gitu masa kesimpulan saya nggak bisa dia dapat terus yang ke 10 hidayah tidaklah diminta kecuali dari Allah Ta'ala nah minta hidayah dari Allah petunjuk dari Allah maka kalau ada saudara kita belum dapat petunjuk berdoa pada Allah supaya dia dibuka pintu hatinya namun kita lakukan sebab dulu ada sebab orang tua belum dapat hidayah dakwahi sebab dulu lakukan sambil doakan terus ada istri suaminya belum dapat hidayah ya dia ngajak terus tambah doa lagi sama juga istri belum dapat hidayah suami sudah dapat hidayah gitu juga sama kadang kalah ya mesti dijebak, jebak untuk baik suruh ngaji, namun dijebak, bisa nggak? Bisa, suruh nganter aja, ya suaminya malas ngaji suruh nganter gitu, duduk di luar, di depan sini nggak ada angkringan ya? Nah, kalau di Jogja itu ada angkringan, dia nongkrong di angkringan gitu, speakernya sampai luar, denger dia sambil minum teh guloh batu gorengan gitu dengar Ustadz di dalam itu ngobrol apa itu sudah kena kan dia sudah ikut sambar ke sambar itu ya. pulangkan dia nanti ngobrol sama istrinya ya oh, kayak begitu ya ilmunya ya cuma di luar dapat hidayah karena orang hadir majelis itu ada yang semangat duduk depan ada yang malu-malu duduk belakang <tuk> ada yang minggat dari majelis nggak mau ikut <tuk> Yang malu duduk di belakang bisa jadi duduknya di angkringan, di luar. Ngeteh terus sambil dengar gitu. Siapa tahu yang duduk dari situ akhirnya maju. Masuk dalam masjid, duduknya belakang. Akhirnya semangat lagi, majunya depan. Yang sudah semangat, telat, duduknya belakang. Ya, ada kayak gitu. Jadi hidayah bisa berubah seperti itu. Semua dari Allah. Kalau ada yang doakan terus lakukan sebab itu bisa jadi dapat petunjuk. Maka jangan putus asa pada orang itu kalau ada yang belum dapat hidayah seperti itu. Terus yang ke-11. Pada dasarnya manusia dalam keadaan lapar sebab mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang bisa menahan jasad mereka tetap hidup. Nah, jadi semuanya dari Allah. Jadi rezeki makan itu dari Allah. Kita bisa kenyang juga dari Allah. Berkahnya juga dari Allah. Terus yang ke-12. Maksud kalimat, mintalah makan kepadaku, yaitu meminta makanan, berusaha mencari rezeki, dan mengharap keutamaannya. Tentu saja hal ini diperoleh dengan disertai usaha. Nah, ini diperoleh dengan disertai usaha. Nggak bisa dia cuma duduk di masjid rajin zikir saja itu nggak bisa. Terus, kenapa rajin zikir? Nah, saya biar nanti rezeki saya itu lancar. Kok nggak kerja? Nah, nanti Allah itu yang beri. Nggak ada usaha nggak boleh. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia tawakal. Tawakal dua cara harus ditempuh. Yang pertama itu lakukan sebab, usaha itu ada. Yang kedua, pasrah kepada Allah. Usaha harus ada. Maka nggak bisa kita diam saja untuk dapatkan sesuatu, nggak bisa. Nggak bisa sekadar pasrah saja. Harus juga disitu lakukan sebab atau lakukan usaha. Terus yang berikutnya. Ketiga belas, manusia pada dasarnya berada dalam keadaan telanjang hingga Allah memberinya pakaian. Bisa jadi manusia itu telanjang secara fisik, bisa jadi pula telanjang secara maknawi, tidak ada ruh. Maksudnya di sini secara maknawi tidak ada takwa, tidak ada iman gitu. Itu secara maknawinya. Maka kadang Allah itu menyebutkan tentang masalah pakaian, namun maksudnya adalah pakaian yang menutupi secara maknawi seperti firman Allah dalam surat Al Mudathir wasiyabaka fatahir dan pakaianmu cucilah itu tekstualnya diterjemahin pakaianmu itu cucilah para ulama termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya salah satu usul katakan wasiyabaka fatahir maksudnya dan dirimu bersihkanlah dari dosa-dosa, termasuk sini dosa syirik. Jangan sampai dirimu ini tercampur dengan noda-noda syirik itu mengotori jiwamu. Berarti dengan adanya maksiat, ya, pakaian jadi kotor, atau dia cuma tertutupi kotoran. Namun, ketika maksiat dibersihkan, kesyirikan dibersihkan, pakaiannya jadi benar. Maka makna telanjang di sini ada dua makna tadi, fisiknya atau yang kedua maknawinya. Ya, fisiknya di sini artinya dia nutup aurat, pakai pakaian yang benar. Kalau maknawinya dia hiasi dengan iman, dia hiasi dengan ketakwaan, dia hiasi dengan akhlak yang mulia. Terus yang kelima belas. ke belas Ke-14. Ke 14. Kemurahan Allah yang telah menjelaskan kepada hambanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepadanya. Kemudian Allah mengajak mereka untuk memohon kepadanya supaya keadaan mereka yang diliputi oleh kekurangan dan kebutuhan itu hilang. Kemurahan Allah yang telah menjelaskan kepada hambanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepadanya. Kemudian Allah mengajak mereka untuk memohon kepadanya supaya keadaan mereka yang diliputi oleh kekurangan tadi dan kebutuhan itu hilang. Lihat, Allah sudah sangat pemurah sekali pada hamba kita yang butuh Allah beri jalan kamu minta ini minta pakaian kamu minta nih minta makan Allah berikan jalan sangat pemurahnya Allah seperti itu terus ke-15 setiap manusia banyak kesalahannya setiap manusia banyak kesalahannya Inna kum Kalian telah melakukan kesalahan malam dan siang. Terus ke-16. Betapapun banyak dosa dan kesalahan, Allah Ta'ala akan mengampuninya. Akan tetapi Allah menuntutnya untuk beristighfar. Nah, kita dituntut untuk beristighfar. Untuk nutupi kesalahan-kesalahan tadi. Allah tahu kita banyak salah. Allah beri petunjuk lagi. Jalannya istighfar supaya kesalahan-kesalahan tadi dihapus. Ke-17. Beristighfar bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu, satu, memohon ampunan dengan ucapan seperti... Ucapan Astagfirullah Dua, memohon ampun dengan amal soleh yang menjadi sebab tercapainya ampunan Allah. Pertama, istighfar ini bisa dilakukan dengan baca istighfar. Astagfirullah. Bacaan istighfar paling afdal, paling bagus, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani, wa ana abduka, wa ana ala ahadika, wa adika, mastata'ata, seterusnya. Terus cara yang kedua istighfar memohon ampun dengan amal soleh. Jadi kita lakukan amal soleh apapun itu bisa menghapuskan kesalahan sekaligus. Saya ngaji kerjakan sholat tertib rutin itu ini menghapuskan kesalahan kesalahan dengan amal soleh tadi. Itu juga bentuk istighfar kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Terus ke-18. Allah akan menghapuskan seluruh dosa bagi yang meminta ampun kepadanya. Adapun yang tidak mengucapkan istighfar, dosa kecil akan terhapus dengan amal soleh. Sedangkan dosa besar harus disertai taubat nasuha, tidak bisa dihapuskan oleh amal soleh menurut jumur ulama. Adapun masalah kufur harus disertai taubat nasuha berdasarkan ijma para ulama. Nah, berarti lihat dosa itu dari sisi terhapusnya kita bagi. Yang pertama itu ada dosa kecil. Dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh. Walaupun tidak pakai istighfar, yang pertama dosa apa kecil itu bisa terhapus dengan amal soleh. Walaupun tidak disertai istighfar, yang kedua dosa besar bisa terhapus dengan taubatan nasuha, tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh saja. Jadi, lakukan zina, dia mencuri, taubat, taubatan nasuha harusnya. Dia sholat, ini belum menghapus. Kalau menurut jumur, belum menghapus itu harus dengan taubatan nasuha untuk dosa tadi. Yang ketiga, dosa kekufuran bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Gak cukup dia amal soleh saya, nggak cukup. Taubat untuk dosa itu. Diulang, dosa kecil terhapus dengan apa? Amal soleh. Dosa besar, taubatan nasuha tidak cukup amal soleh dosa kekufuran dengan taubatan nasuha terus ke 19 sempurnanya kekuasaan Allah dan dia tidak butuh pada hambanya Allah begitu sempurna kalau ada yang paling bertakwa sekalipun tidak menambah kekuasaan Allah ada yang bermaksiat maling orang yang paling gemar maksiat sekalipun ada tidak mengurangi kekuasaan Allah pula terus ke 20 tempat ketakwaan dan kejahatan adalah hati Tempat ketakwaan dan kejahatan adalah hati. Jadi ada yang paling takwa letaknya di hati, ada yang paling fajir, paling maksiat letaknya juga di hati. Terus ke-21. Sempurnanya dan luasnya kekayaan Allah. Sempurnanya dan luasnya kekayaan Allah. Tadi diibaratkan jarum dicelupkan dalam laut. Terangkat gimana? Tidak berkurang tadi yang dalam laut. Yang terangkat juga cuma sedikit tidak ada hitungannya dibandingkan dengan air laut yang tersisa. Terus yang ke-22. Manusia berkumpul pada satu tempat lebih dekat pada dikabulkannya doa daripada manusia dalam keadaan berpecah belah. Nah, tadi disebutkan ada yang kumpul di Saidin Wahidin di satu tempat kemudian mereka semua meminta pada Allah sekaligus. Allah akan kabulkan tadi permintaannya. Berarti kata Syekh Muhammad bin dengan kita itu berdoa kumpul satu tempat ya kumpul satu tempat masing-masing berdoa sendiri-sendiri namun karena ini semua satu waktu ini orang-orang yang semangat dalam berdoa si A semangat, yang si B semangat, yang sisi utara semangat, selatan semangat maka itu akan lebih mudah mengabulkan doa-doa kita karena dari sisi semangatnya itu ada beda kalau sendiri dia kurang semangat namun kalau dia lihat kanan kirinya itu lagi berdoa dia semangat lagi untuk berdoa itu diantara faedahnya. Maka ketika berdoa saat orang-orang kumpul banyak, kita berdoa masing-masing afdal. Contoh azan ikoma lagi di masjid. Kan yang lain tahu ini waktu terbaik untuk berdoa. Berdoa ketika itu. Contoh lagi orang-orang itu banyak untuk berdoa misalnya pada hari Jumat. Tahu ketika itu. Contoh lagi nanti pada momen haji ada doa di padang Arafah. Orang tahu tentang itu juga semua pada berdoa di itu. Ah, ketika semua ngumpul untuk berdoa, masing-masing sampaikan hajatnya pada Allah. Nah, itu waktu terkabulnya doa. Terus yang berikutnya lagi ke-23. Allah taala menghitung amal hamba, artinya menetapkan dengan bilangannya, sehingga tidak ada seorang pun yang dikurangi haknya sedikit pun. Yang beramal sebesar zarah akan dibalas. Yang beramal sebesar zarah, zarah itu ukuran kecil saja saya mau artikan biji sawi juga kadang saya nggak mau ubah saya katakan yang zarro saja berarti ukuran kecil kalau terjemahkan atom nggak tepat sebesar atom atom belum ada istilah itu di zaman nabi atom belakangan itu istilah ilmuwan gitu bukan istilah nabi maka zarro itu ukuran kecil ada yang beramal kecil saja amal baik dibalas amal jelek juga akan dibalas Ufsi halakum summa ya Allah itu akan hitung dan nanti akan balas semua amal tadi terus ke 24 siapa saja yang beramal Dicaya akan dibalas oleh Allah tanpa Allah berbuat zalim sedikit pun jadi ada yang amalannya sekian maka tidak ditambah tidak dikurangi pokoknya dibalas seperti itu tidak mungkin sama sekali itu dikurangi yang sudah kita perbuat gitu diambil lagi dipindahkan ke orang lain nggak mungkin akan dibalas seadil-adilnya tanpa berbuat zalim terus ke 25 Wajib memuji Allah bagi yang mendapat kebaikan. Hal itu dikarenakan dua hal: satu, Allah memudahkannya untuk beramal; dua, Allah membalasnya dengan pahala. Allah memudahkan kita untuk beramal juga Allah balas kita. Maka, kalau dapat kebaikan, pujilah Allah. Faliyah, madillah, pujilah Allah. Terus ke dua puluh enam, siapa yang telat dalam beramal soleh? Dan ia tidak mendapatkan kebaikan, maka celaannya kepada dirinya sendiri. Nah, yang telat, gagal, tidak kesampaian, maka salahkan diri sendiri. Jangan apa-apa komentar pada takdir. Pak, kok nggak berangkat kajian? Ya Allah, sudah takdirnya saya seperti ini kayaknya ya. Saya di rumah lagi. Kayaknya emang takdirnya hujan turun pas lagi saya semangat ngaji. Alasan hujan lagi. Ya memang orangnya dasarnya malas. Iya kan? Mau oh, salahkan hujan, hujan salah apa coba? Hujan gak salah apa-apa. Mau ada hujan atau tidak, ya sama saja. Ada penggalau tidak, kalau orang punya semangat untuk ngaji, semangat untuk ibadah, tapi itu dilakukan. Maka kalau ada yang luput dari sesuatu, dapat musibah, dapat kecelakaan, pertama kali salahkan diri sendiri. Termasuk ini di daerah Jakarta ini Seringnya macet Kemudian nanti berhadapan dengan mobil di depan Kanan kiri gitu Kalau sikap kita itu cuma nyalah nyalakan orang terus nggak akan pernah rampung gitu. oh, itu Mau gara itu gara-gara bapak ini Sudahlah saya ngaku salah ah, Sudahlah dia introspeksi di oh ini mungkin salah saya saya mungkin saya ini yang terlalu terburu-buru ini nah, dia pelanin lagi itu nggak akan bertengkar nih kalau kayak gini semua ngaku salah semuanya ah sudahlah pak saya salah saja lah sudah pak ah. gak akan ada konflik lama-lama kan oh gak ada itu sudah masalah selesai apalagi kalau yang tabrakan sama-sama ngaji oh sudah pak sudah pak sudah kita introspeksi diri masing-masing nah. sudah selesai ibu kalau semua masing-masing motor -masing itu wah ini sudah habiskan tenaga untuk bertengkar habiskan lagi untuk biaya habiskan waktu lagi penuh emosi lagi belum caci maki belum marah marah habis cuma coba kalau ngalah sudah ya dia cuma sakit cuma itu aja saya ngalah yang itu itu tadi nggak habis dia uang nggak habis ini nggak habis sudah mungkin cuma perbaikan sedikit saja kalau ini perlu kesesuaikan konflik di polisi lah macam-macam lain kalau kita mengambil kebijakan seperti ini. Apa yang kita dapati dari suatu kesalahan, keburukan, pertama kali introspeksi diri. Namun kalau itu kebaikan, Allah yang disanjung terlebih dahulu. Bukan serahkan pada kita. Bukan, wah ini karena saya memang, saya itu memang kayak begini rajin ya. Bukan. Namun langsung katakan dia puji Allah. Ya. madillah Ini adalah kemudahan dari Allah. Bukan karena saya. Wallahu alam bisawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika syadu'ala ila ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.